tiganya? Iya, Pak. Yang itu apa yang atas itu? Itu yang mobil hemat energi, Pak. Oh, yang itu. Hemat energi tapi kan nggak jalan. Jadi pernah, sangat hemat pernah, sekali. Pernah juara Asia, Pak. Oke, apa? Juara Asia. Jadi pagi ini saya ke Fakultas Teknik. Ini ada anak-anak muda yang sangat inovatif, kreatif. Mereka mau ikut lomba di Belanda ya, Bro? Di Belanda tahun ini, Pak. Di Belanda, dan proyeknya apa? Ya, ini proyeknya. Bima Sakti dari Universitas Gajah Mada. Apa produknya ini, Pak? Ya. Jadi mereka membuat mobil yang desainnya sendiri. Desain sendiri, Pak. Apalagi yang dibuat sendiri? 90% komponen dibuat sendiri, Pak. 90% komponen dibuat sendiri. Sisa 10% itu komponen yang diwajibkan oleh perlombaan harus sama, Pak. Jadi itu yang beli. Itu harus beli. Ya. Ya. Dan dia kayaknya kurang duit. Iya. Ayo. Mas, silakan. Dan mobilnya adalah yang ini. Jadi modelnya mobil kayak formula ya? Formula, Pak. Kayak formula. Jadi hebatnya mobil ini apa? Hebatnya mobil ini, Pak, dengan budget yang terbatas tadi, Pak. Ah, iya, iya. Kami masuk 10% terbaik dunia, Pak. 10% terbaik dunia? Iya, Pak. Yang menilai siapa? Ada ranking dunianya, Pak. Ada ranking dunianya? Dari 2.000 tim, kami sekarang di posisi 114. Dari 2.000 tim, ada di posisi 114. Dan itu nanti yang akan dinilai lagi di Belanda. Itu, iya, Pak. Itu ya? Iya, Pak. Di Belanda kira-kira berapa? Kalau di Belanda pesertanya kurang lebih 90 tim, Pak. 90 tim? Iya, Pak. Dari seluruh negara? Dari semua negara, Pak. Dari semua negara. Dan yang membuat ini adalah anak-anak mahasiswa. Kamu kenalin namamu siapa? Ya, nama saya Adit, Pak. Adit dari fakultas apa? Dari Fakultas Teknik, saya jurusan Teknik Mesin. Oke, dan ini teman-temannya ini? Iya. Oke, kamu namanya siapa? Yos, Pak. Yos? Iya. Jurusanmu apa? Jurusan saya juga Teknik Mesin, angkatan 2019, megang Vehicle Dynamic, Pak. Apa itu? Vehicle Dynamic itu mengurusi bagian perkakian dan suspensi, Pak. Oh, perkakian dan suspensi. Jadi kalau kaki terkilir bisa ya kamu ya? Oke. Kamu, Bro? Saya, Pak. Saya Randy, Pak. Randy, ya? Saya ketua teknisnya, Pak. Oh, ya, kamu ketuanya? Ketua teknisnya. Oke. Okay. Jurusanmu apa? Ini pembangunan mobil ini, Pak. Jurusan saya apa? Teknik Mesin, Pak. Oh, mesin juga. Ini banyak yang dari Teknik Mesin. Timnya semua, timnya ada berapa orang? Kalau tim kami 30 orang, Pak, sekarang. 30 orang. Untuk saat ini dari 5 fakultas, Pak. Oh, dari 5 fakultas. Yeah. Dan ada ceweknya, saya kenalin. Ada perempuannya, Pak. Ini. Kamu kenalin, Din. Nama saya Dinda dari Teknik Industri di Bima Sakti. Saya selaku ketua manajerial. Ketua manajerial, kamu? Perkenalkan, nama saya Kartika dari Teknik Industri 2020, bagian sponsorship. Oh, sponsorship? Yeah. Cari uang ya? Iya, yeah, betul, Pak. Oke, okay, kamu? Saya Muti Amalia, saya sebagai support member sponsorship. Oh, support member sponsorship. Oke. Okay. Oh, kamu berarti angkatan sama anak gue? Iya, saya temannya aku. Oke, okay, ya. Yeah. Oke, okay, kamu klik dong biar kita bisa lihat. Oh, ya. Yeah. Ini yang kemarin drift di IDP, Pak. Ini waktu dites oleh Mas Amandio, Pak. Mas Amandio itu drifter internasional. Dia peringkat 1 Asia dan sempat peringkat 1 di Federasi Rusia juga, Pak. Orang Indonesia. Wah, itu motornya kayak gitu itu. Jadi ini yang nanti akan dilombakan. Kapan lombanya? Lombanya bulan Juli, Pak. Bulan Juli? Iya, Pak. Bulan Juli dia akan berangkat dan ini akan dibawa. Jadi kelebihannya mobil ini apa? Iya, Pak. Jadi yang pertama, mobil ini dari nol kami rancang sendiri, Pak. Ya. Kami mulainya dari pemilihan ban, okay, lalu perancangan kaki-kaki sasis, terus bikin bodi. Oh, ya. Terus salah satu kelebihannya juga, Pak, yang paling bisa ditunjukkan ini, Pak. Apa itu? Oh. Ini kuat, Pak. Dan yang belakang juga bisa kalau mau dicoba, Pak. Oh. Jadi ini diinjek-injek kuat? Kuat, Pak. Monggo, Pak, kalau ya, maksudnya apanya? Yang kuat apa? Jadi kalau kamu mau tunjukkan kok ini kuat diinjek karena apa? Jadi ini kan materialnya? Materialnya, Pak. Jadi materialnya kalian desain sendiri? Materialnya kami pakai carbon fiber, Pak. Carbon lalu, fiber? Iya, lalu untuk jenis komposisi carbon fibernya, itu ada 3 lapis masing-masing. Nah, masing-masing lapis ini dengan perhitungan yang berbeda, Pak. Oh. Spesifikasinya berbeda. Nah, kami riset untuk penentuan penggunaan material paling minimal untuk kekuatan paling optimal. Paling optimal. Berarti kayak yang dipakai untuk sepeda itu ya? Iya, Pak. Oke. Okay. Ini yang dinaikin bisa nggak? Bisa, Pak, kalau mau duduk. Mungkin mobilnya kita turunin dulu, Pak. Oh ya, turunin dulu. Gimana cara nuruninnya? Tinggal diangkat aja, Pak. Oh ya. Mesin. Ini
tik motor KTM, Pak. Oh, KTM. Berapa cc? 450. 450 cc. Di sebelah sini, Pak. Oh, sini. Joknya, ya? Oh, kuat ya? Kuat, Pak. Kita kan takut juga ini. Tahu-tahu patah, kita suruh ganti gimana coba? Langsung pelajaran. Berarti dia kalau mau desain mesti ini ya? Kalau mau desain mesti ukur orangnya dong? Iya, Pak. Kalau orangnya panjang kayak saya gimana? Kemarin pembalapnya tingginya berapa itu? Tahun ini pembalap kami 176, Pak, tingginya, Pak. Oh, nah, iya. Itu di depan pedalnya, Pak. Yang kanan pedal ya? Iya, paling kanan pedal gas, kiri kopling, tengah rem, itu bisa maju mundur, Pak, sesuai tinggi pengemudi. Kanan, terus? Seperti kayak bawa mobil manual aja, Pak, biasa. Oh, ini bawa mobil manual. Yang tengahnya. Tengahnya nggak ada remnya gitu, Pak? Iya, Pak, itu sedang dimanufaktur. Oh, tangannya diinjek-injek kok, blong! Oh, gitu. Kecepatan yang pernah diuji tertinggi berapa? Kalau di track karena kecil, Pak, 120. 120. Tapi kalau untuk reelnya di garis lurus, Pak, ini pernah sampai 200. 200 bisa 200. Ya? Oke. 150 cc ya? 450 200 ya. Ini bisa lebih cepat lagi berarti ya? Bisa, Pak, tapi aturan perlombaan yang membatasi, Pak. Oh, memang maksimal 200 itu? Jadi dia ada pembatasan di spesifikasi mesin, Pak. Jadi mesin-mesin yang kita beli itu diturunin speknya semua, Pak. Okay. Untuk perlombaan. Jadi maksimalnya kita dapetnya di 200. Ya. Yeah. Jadi mereka mau lomba. Mereka akan pergi ke Belanda bulan Juli dan hari ini mereka sedang menghimpun dukungan. Jadi saya dukung tim dari UGM ini, mahasiswa yang hebat-hebat ini. Dan kalau kamu mau berdonasi, kamu kirim ke sini. Ya. Yeah. Atau bisa scan QRIS, Pak. Atau kamu bisa scan QRIS di sini. Lu enggak nanti kan aku buat ini. Oh iya, ditampilin, Pak. Iya. Sorry ya, kita canggih, Pak. Iya. Ya. Dan buat penggemar motor, penggemar inovasi, sekaligus yang peduli sama anak-anak Indonesia yang cerdas, yang inovatif, kamu mesti dukung penelitian ini, pengembangan ini, agar kita bisa menunjukkan kepada dunia kita mampu. Oke. Mung mung, minggir. Mung mung. Oh, dicoba dulu. Iya. Enggak mentok ya. Pak, boleh bikin jargon dulu, Pak? Apa itu? Nanti kalau kita bilang Bima Sakti, jawabnya juara. Oke. Ini enggak kuat ya? Ini cuma body aja, Pak. Iya, injek ya. Ini? Ini cover, Pak. Oh, gitu. Injek kuat enggak? Injek belum, Pak. Oh, belum ya? Yang bisa lagi lah, ya, tapi bisa patah ya. Yang lagi dibuat kuat. Oke. Oke, Bima Sakti juara. Oke. Makasih ya, makasih ya. Makasih, Pak. Yuk. Duh, ya. Makasih ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ayo, makasih, Pak. Yuk, makasih, makasih. Ya, makasih, makasih ya semuanya ya. Sebenarnya anak-anak mahasiswa UGM ini melanjutkan kakak-kakaknya senior-seniornya. Mereka sudah generasi kelima. Ini generasi kelima ya? Ke-10, Pak. Oh, sorry, generasi ke-10 malah. Generasi ke-10 yang membuat mobil ini dan menurut saya keren lah. Dari ribuan dia masuk 100 ranking 114 yang main-main dan sekarang dia mau lomba di Belanda, mudah-mudahan sukses. Memang problem research and development kita butuh anak-anak muda ini dan butuh dukungan. Maka kalaulah kemudian banyak partnership bisa dilakukan, mungkin dari perguruan tinggi dengan industri ya, dan kemudian mendukung anak-anak muda yang berinovasi ini tentu akan sangat luar biasa ya. Mungkin juga mereka yang biasa membayar pajak, boleh dong ada tax deductions yang dikurangi, dikasihkan ke peneliti. CSR, mungkin banyak kemarin membagikan CSR sembako, mungkin enggak, sekarang CS-nya pindah dong ke anak-anak ini.
Mereka akan melakukan sebuah kontestasi di Belanda, mudah-mudahan juara gitu ya. Tapi mereka butuh dukungan. Hari ini ilmu pengetahuannya oke, dosen pembimbingnya oke, anak-anaknya oke, dan sudah diuji coba. Tapi problem klasi kita adalah mesti memberikan dukungan financial support ya. Karena yang lain-lain rasa-rasanya sudah cukup bagus. Dan yang begini-begini mesti dikembangkan di sektor-sektor yang lain. Kemarin sih saya sudah ngobrol banyak bagaimana dengan teknologi transportasi masa depan. Tapi basically dia sudah punya semuanya. Nah hari ini yang konkret adalah membuat mobil balap dengan segala inovasi yang mereka buat lah. Hebat banget. Baik Pak, jadi untuk bulan Juli kami tuh akan ikut kegiatan namanya Formula Student Netherlands Pak. Jadi Formula Student itu perlombaan keteknikan antar mahasiswa. Yang dilombakan itu rancang bangun mobil, kecepatan mobil, performance, dan satu lagi itu dari segi bisnis. Untuk tahun ini sendiri kami qualified di 3 negara Pak, yaitu di Austria, di Belanda, dan di Hungaria. Tapi karena keterbatasan kami hanya bisa beli satu dan kami belinya di Belanda Pak. Beberapa kementerian sudah ikut membantu dengan memberikan surat rekomendasi sponsorship. Lalu dari kampus sendiri juga membantu dari segi fasilitas dan bahan mentah dan sedikit cash untuk memulai riset. Dari masyarakat Pak, kami sedang mencoba untuk crowdfunding, jadi harapannya masyarakat bisa tanpa ragu untuk mendukung kami, support dalam bentuk apapun. Harapannya dengan Pak Ganjar selaku ketua agama datang ke bengkel kami, dapat membuka wawasan masyarakat seluas-luasnya Pak, bahwa di UGM ada kegiatan ini. Dengan riset kami yang berjalan terus, bergulir terus, harapannya juga bisa mendapatkan dukungan yang terus-menerus juga Pak.